Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-gawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu ihsanu ta'ala majduhu wa azuma sya'nuhu khalaqa khalqa lihikma wa ta'aliha ilmah wa basata lahu min fa'idil minna ma jarrat bihi fi akdarihi al-kismah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. الصلاة الأولى الظهر. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan terkait waktu-waktu sholat. Paling akhir di sini adalah waktu darurah. Waktu sholat, waktu darurah sudah diterangkan pertemuan lalu. Ada tambahan juga disebut waktu tawakkul. Waktu sholat kategori antisipasi, yaitu sholat kafarat. Nah, sholat kafarat ini dilakukan di hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan, biasanya ba'da sholat Jumat, disebut dengan sholat kafarat. Sholat ini memiliki fadilah, disebut di beberapa riwayat, walaupun riwayat ini masih dipertentangkan kevalitan hadisnya, dia mauquf, hadis mauquf kepada Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa siapa yang melakukan sholat tersebut, dia diqada sekaligus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di akhir Jumat, bulan suci Ramadan, biasanya ba'da sholat Jumat. Itu mengqada sholat yang pernah tertinggal 1 tahun yang lalu. Atau 70 tahun yang lalu. Bahkan ratusan tahun yang lalu. Tapi Ibn Hajar al-Haytami mengatakan sholat ini sholat haram. Sholatnya sholat yang haram. Itu beliau sebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kenapa beliau berfatwa demikian? Ini dianalisa oleh para fuqaha. Takut orang-orang yang lalai dalam sholat, mereka hanya mengandalkan sholat kafarat. Sudah, tidak usah sholat 5 waktu.
Toh nanti Jumat akhir Ramadan kita qada yang setahun lalu terhapus, sudah terpenuhi qadanya. Bahkan 70 tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, ini yang menjadi sangat berbahaya, sehingga diharamkan oleh Ibn Hajar al-Haytami. Nah, mereka katakan kalau yang model seperti ini ya haram. Namanya ghaflah, melalaikan dia. Akan tetapi sholat ini yang kita perlu ketahui dikerjakan oleh golongan kaum solehin, para rijal, para aulia. Nah, mereka ini tidak pernah meninggalkan sholat sejak usia balik. Tapi mereka lakukan sholat ini sebagai bentuk apa? Antisipasi, mungkin ada yang pernah terlupa di masa muda. Sekalipun mereka sejak muda sudah menjaga sholat lima waktu, karena saking takutnya ada sholat yang terlewatkan, mereka melakukan sholat kafarat. Nah, yang semacam ini tidak masalah, dikerjakan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim, dikerjakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini minar rijal, dan masih banyak ulama-ulama yang melakukan amalan semacam ini. Bahkan Al-Imam Al-Syeikh Abdul Wahab Al-Sya'roni yang lahir tahun 898 Hijriah, di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, beliau mengatakan bahwa ketika sudah ada kelompok kaum solihin, para aulia, melakukan satu amalan, kemudian amalan ini dinilai sebagai amalan yang baik, ada landasan hukum, maka cukuplah itu menjadi dalil dibolehkan sholat kafarat. Dengan catatan sebagai bentuk antisipasi, khawatir ada sholat-sholat di masa muda ada yang terlewatkan, bukan dengan tujuan untuk membuat satu rencana, setahun ini saya tidak sholat, nanti Jumat akhir di bulan suci Ramadan saya sholat, maka terkodokan yang sebelumnya. Bukan yang semacam ini hukumnya haram. Itu yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Apalagi masalah ini sekarang sudah masuk kepada al-masail al-fiqhiyah. Sholat kafarat itu masuk dalam pembahasan para fukaha. Ada satu ulama namanya Syekh Fadil ibn Abdurrahman Bafadol At-Tarimi, menulis satu kitab tentang masalah ini berjudul Kashful Khafa wal Khilaf ya fi hukmi salatil bara'ah minal ikhtilaf. Nah, kitab ini membahas perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha terkait hukum salat kafarat. Akan tetapi tadi saya katakan banyak sekali kelompok kaum solihin yang ada di Hadramaut, bahkan di Zabit diadakan di masjid jamek mereka. Ulama-ulama Zabit mengerjakan sholat kafarat. Karena saking takutnya ada sholat yang terlewatkan di masa muda. Itu sebagai bentuk apa? Antisipasi. Nah, model semacam ini silakan. Tapi kalau yang modelnya memang sengaja tidak sholat, kemudian nanti tunggu Jumat akhir. Nah, ini yang penyakit. Ini yang diharamkan oleh Ibn Hajar al-Haytami. Walaupun beliau tidak menerangkan demikian, tapi ulama menganalisa maksud daripada ucapan Ibn Hajar al-Haytami. Memang hadisnya yang sahih tidak ditemukan sholat kafarat. Tapi juga ketika kaum solihin mengerjakan, kami juga tidak berani mengatakan tidak ada dalil. Karena yang kerjakan ini hampir dikerjakan oleh seluruh pembesar-pembesar aulia dan solihin
di kota Tarim dan Zabid. Nah, kita ini kan dilarang meriwayatkan sesuatu yang bukan dari Nabi. Itu bukan sabda Nabi, tapi kita katakan itu sabda Nabi. Hal itu terlarang. Imam Muslim memasukkan di bagian awal kitab Sahih Muslim tentang riwayat-riwayat yang isinya ancaman bagi orang yang menyebutkan ini adalah riwayat dari Nabi, ternyata tidak pernah Nabi sabdakan hal itu. Itu termasuk hal yang sangat terlarang. Bahkan Nabi dengan tegas menyatakan, man kazaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ada kata sengaja di sini. Mungkin ada orang sudah berusaha cari tahu ya di buku, dia mau ceramah nih. Dia dapat riwayat di dalam buku itu menulis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kemampuan, usahanya dia mencari tahu ini benar enggak dari Nabi. Ternyata sudah berusaha cari tahu. Oh, kesimpulannya ini hadis Nabi. Kemudian di ceramah dia sampaikan. Setelah disampaikan, ternyata beberapa bulan ditemukan itu bukan hadis Nabi. Itu riwayat palsu. Nah, orang semacam ini tidak kena dosa. Karena dia tidak sengaja. Akan tetapi ada satu ilmu kita ketika meriwayatkan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, kita harus teliti, jangan teledor. Harus teliti, bertanya. Dan tidak cukup kita merujuk ke satu kitab. Kita harus merujuk ke kitab-kitab yang lainnya sebagai pembanding. Karena khawatir masuk ruang lingkup tadi. Kalau sengaja jelas Nabi katakan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya, ada kata dengan sengaja. Bisa dua hal. Yang pertama, sengaja membuat hadis palsu untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Atau sengajanya di sini sudah tahu itu bukan hadis dijelaskan oleh para ulama, tapi sengaja saja menyampaikan. Nah, disinilah yang menjadi ancaman. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka, satu kursi di dalam neraka. Nah, muncullah ulama-ulama yang mengkodifikasi. Kalau ulama mengkodifikasi hadis sahih, itu wajar. Karena memang itu dari Nabi. Tapi hebatnya para muhaddisun, para a'immah, mereka bukan hanya mengkodifikasi hadis-hadis sahih dari Nabi atau hadis-hadis hasan atau hadis dhaif, tapi hadis-hadis palsu pun dikodifikasi. Dikumpulkan, dijadikan satu kitab. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui ini loh hadis-hadis palsu. Wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u. Disebut hadis palsu, ya bukan dari Nabi, diada-adakan. Kalau hadis dhaif, masih diperhitungkan di dalam fadilah amal, dalam targhib wa tarhib, dan dalam hikayah, kisah-kisah. Ulama memberikan kelonggaran itu. Tapi kalau hadis palsu disepakati, tidak boleh. Hadis dhaif juga tidak bisa disyuhrah, dipopulerkan sebagai hadis. Itu dalam satu riwayat dari Ibn Hajar Al-Haytami. Dan tidak boleh dijadikan hadis do'if sebagai hukum halal haram dan seterusnya. Dan tidak boleh dijadikan hadis-hadis do'if dalam perkara-perkara akidah. Itu syarat yang ditulis oleh para muhaddithun demikian. Jadi maksud saya, kita harus punya kumpulan hadis-hadis palsu juga. Kitab yang ulama sudah mengumpulkan hadis-hadis palsu. Sehingga jadi pembanding. Oh, ternyata ini bukan hadis. Itu pun tidak cukup satu kitab. Kenapa? Karena ternyata sebagai contoh, Ibnu Zawzi al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, beliau itu kan mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ternyata diteliti oleh ulama setelahnya,
Al-Imam Az-Zahabi misalnya, Al-Imam Suyuti juga. Didapati di dalam kitab Al-Mawdu'at Ibn Zawzi Al-Baghdadi yang beliau menyatakan inilah hadis-hadis palsu, ternyata ditemukan banyak sekali hadis-hadis hasan. Al-Asanidu Al-Hasanah. Berarti tidak cukup satu kitab menjadi rujukan untuk menyatakan itu hadis palsu. Karena ada dua ancaman, dua larangan. Yang pertama, jangan mudah menyatakan itu hadis kalau itu bukan dari Nabi. Itu yang pertama. Tapi harus diingat ada ancaman kedua juga. Jangan mudah menolak riwayat kalau itu dari hadis Nabi, kemudian dengan gampangnya kita mengatakan enggak, ini palsu, ternyata itu dari Nabi, itu juga ancaman. Berarti disuruh kita meneliti. Man radda hadithan anni, man radda hadithan balaghu anni, fa ana khusmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menolak satu hadis dariku yang telah sampai kepadanya, maka saya menjadi musuhnya di hari kiamat. Berarti ada dua poin penting. Yang pertama, jangan mudah meriwayatkan hadis, terkecuali cari tahu dulu sumbernya. Dan jangan mudah mengingkari riwayat hadis. Sedikit-sedikit, oh ini palsu nih, ini lemah ini. Nah, itu hati-hati juga tuh. Ternyata yang kita katakan lemah, dia benar, valid dari Nabi, sahih. Ternyata yang kita katakan palsu, ternyata itu juga dari Nabi. Makanya butuh pembanding-pembanding. Jadi kitab-kitab yang mengumpulkan hadis palsu sangat banyak tuh. Al-Mawdu'at Ibn Zawzi Al-Baghdadi itu ternyata banyak sekali hadis-hadis hasan di situ. Hadis-hadis hasan sangat banyak di situ. Sedangkan beliau menilai itu hadis palsu. Inilah pelengkap antara sesama ulama. Imam Suyuti menulis kitab Al-La'i Al-Masnu'ah Minal Ahadithi Al-Mawdu'ah. Kitab ini khusus untuk mengoreksi riwayat-riwayat yang dinyatakan palsu di dalam kitab Al-Mawdu'at Ibn Zawzi Al-Baghdadi. Ada yang lebih tebal lagi namanya Zailul Mawdu'at. Ada juga ulama bernama Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menulis kitab kumpulan hadis palsu Tadhkiratul Mawdu'at. Ibnul Qayyim juga menulis kitab yang sama Al-Manar Al-Munif. Al-Manar Al-Munif. Al-Hafiz As-Sakhawi juga menulis kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Syekh Mula Ali Qori juga menulis kitab Al-Masnu' fi Ma'rifati Al-Hadith Al-Mawdu'. Syekh Al-Imam Al-Syawqani juga menulis kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah Minal Ahadithi Al-Mawdu'ah. Al-Imam Zawzaqani juga menulis kitab Al-Mawdu'ah Minal Ahadithi Al-Marfu'ah. Ulama mutakhirin di Mesir, Dr. Fuad Syakir menulis kitab Laisa Min Qawlin Nabi. Nah, ini pembanding-pembanding. Ternyata dicek yang di satu kitab ini palsu, menyatakan di kitab ini kita cari gak ada. Termasuk yang paling tebal Kashful Khafa Al-Imam Al-Ajlani, itu mengumpulkan hadis-hadis palsu sangat banyak tuh. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan bahwa ini bukan dari Nabi tuh. Di kitab ini ada hadis palsu, di sininya, di kitab yang lain tidak ada. Tapi cek di kitab lainnya yang dianggap hasan, ternyata ada di kitab mereka yang hasan dan seterusnya. Ini saya mengatakan kita butuh pembanding-pembanding. Tidak cukup satu rujukan kitab terus kita pegang. Harus ada pembanding-pembanding sehingga kita lebih hati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk hadis sahih ini. Hadis sahih yang terkenal kan sahih Bukhari, sahih Muslim.
Ada juga Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kitab hadis Sahih itu sangat banyak. Nah, di dalam kitab Sahih sekalipun, saya katakan hadis ini terjaga dengan adanya banyaknya ulama hadis, tidak cukup satu. Beda dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu gak ada disebut ayat ini hasan, oh ayat ini sahih, gak ada. Al-Quran itu jaminannya karena mutawatir, mutawatir. Kemudian memang terjaganya sebab banyaknya yang menghafal. Kalau hadis kan tidak semua orang bisa menghafal hadis sampai 100.000, 200.000 hadis atau menghafal Sahih Bukhari. Kan hanya beberapa orang saja. Banyak, tapi dibanding dengan Al-Quran, Al-Quran jauh lebih banyak. Kemudian Al-Quran ini gak bisa dipalsukan karena memang yang pertama terjaga lewat hafalan. Bahkan yang menghafal kadang tidak mengetahui artinya pun bisa menghafal. Sedangkan hadis ini jumlahnya ini yang palsu terlalu banyak, campur akhirnya menyulitkan orang untuk membedakan, oh ini dari Nabi, oh ini palsu. Karena sudah mulai dari abad 1, abad 2, abad 3 Hijriah, itu sudah muncul hadis-hadis palsu. Gitu. Nah, sehingga disinilah ulama al-muhaddithun dengan jumlah yang banyak mereka saling melengkapi. Tidak boleh satu orang. Satu orang ulama hadis kita pegang semuanya sahih. Kitab yang ditulis gak ada pembanding-pembanding. Dalam Sahih Bukhari itu memang dikatakan hadis, kitab hadis yang paling sahih. Bukan kitab hadis yang riwayatnya semuanya sahih ya. Beda. Ada riwayat mauquf dari Ibni Mas'ud misalnya di dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa ada salah satu surat tidak dianggap Al-Qur'an. Saya lupa surat apa, Al-Ikhlas kalau tidak salah. Ini kan kesepakatan surat Al-Ikhlas itu Al-Quran. Nah, ini bukan kesalahan dari sahabat Ibni Mas'ud, tapi ada perawi-rawi yang meriwayatkan ini yang bisa saja salah di dalam menghafalnya atau mungkin di dalam penilaian ulama yang lain ini tidak fikot, tidak adil, tidak dobit. Dalam Sahih Muslim juga demikian. Al-Quran menyatakan Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tapi dalam riwayat Sahih Muslim ada satu riwayat bahwa 7 hari. Allah menciptakan alam semesta dengan isinya 7 hari. Nah, tidak mungkin ini hadis bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan 6 hari, kok bisa hadis itu 7 hari? Berarti hadis ini bermasalah. Ketika saya katakan hadis ini bermasalah, bukan kepada Nabi, bukan. Nabi tidak mungkin salah. Kalau ahli sunnah wal jamaah juga beranggapan sahabat yang mengambil riwayat dari Nabi dianggap fikot tanpa ada penelitian. Karena ini sumber primer. Tapi ketika ada hadis yang menyalahi Al-Quran, dipastikan ada oknum periwayat yang bisa saja salah meriwayatkan karena manusia biasa, bisa saja juga ada niatan yang tidak baik. Itulah fungsi ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarhi wa ta'dil fungsinya mencari tahu para rawi itu. Jadi tidak ada sangkut paut dengan Nabi. Nabi kita harus yakini tidak pernah salah. Pandangan ulama ahli sunnah, para sahabat juga demikian. Ahlul bait juga demikian, generasi awal yang dikategorikan satu tabaqat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus saling melengkapi begitu. Kenapa Sahih Bukhari paling unggul yang disepakati kitab paling sahih setelah Al-Qur'an, Sahihul Bukhari. Yang sebelumnya Al-Muwatta kata Imam Syafi'i. Tidak ada di kolom bumi ini kitab yang lebih sahih setelah Al-Qur'an seperti kitab Al-Muwatta. Nah, ini pernyataan Imam Syafi'i sebelum ditulis Sahih Bukhari. Karena jawabannya dari semua kitab kumpulan hadis sudah diteliti oleh ulama,
yang hadis sahihnya paling banyak Sahihul Bukhari. Makanya dijadikan kitab paling sahih. Tapi kita butuh pelengkap, makanya dibuatlah Al-Kutubu Sittah. Kitab induk hadis bukan satu, ada enam. Kenapa ulama membuat aturan itu? Sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Sahih Muslim yang kedua. Walaupun ada khilaf, ada juga ulama mengatakan yang paling sahih kitab Sahih Muslim, yang kedua Sahih Bukhari, tapi mayoritas menyatakan Sahih Bukhari yang paling awal, kemudian yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga, kalau kitab sahih ya, kitab sahih, Sahih Ibnu Hibban. Yang keempat Sahih Ibnu Khuzaimah. Itu dikatakan oleh Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Tapi yang dua ini enggak masuk Kutubus Sittah, padahal judulnya sahih. Tadi saya katakan, menurut penilaian muallif Ibnu Hibban menyusun kitab itu dikatakan kitab kumpulan hadis sahih, ternyata diteliti oleh ulama banyak hadis yang tidak sahih. Tartibnya rumit. Ibnu Hibban itu sulit untuk dibaca. Kita orang awam enggak bisa baca kitab itu. Tidak beraturan. Artinya tidak ada indeks, tidak rapi penyusunannya. Karena beliau mungkin dikte itu. Muncul ulama namanya Ibnu Balban. Nah, beliau merapikan itu. Ya, Sahih Ibnu Hibban bitartib Ibni Balban. Dirapikan urutan-urutannya. Sahih Ibnu Khuzaimah juga demikian. Menurut Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ini adalah hadis-hadis sahih. Ternyata ulama mengoreksi, meneliti, mengkaji lagi. Oh, ternyata banyak hadis yang lemah. Maka dia tidak masuk di Kutubus Sittah. Nah, itu saya katakan apa? Pelengkap. Alhamdulillah setiap generasi muncul ulama-ulama itu. Pertanyaannya bahwa kenapa Sahih Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim? Karena ada beberapa metodologi dari Imam Bukhari lebih ketat dibanding Imam Muslim. Kalau bilang, kalau kita nyatakan hadis sahih yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu sama kuat sebenarnya. Sama kuat. Tapi Imam Bukhari lebih unggul diantaranya sebabnya adalah cara menerima hadis Imam Bukhari lebih ketat dibanding Imam Muslim. Contohnya Imam Bukhari mewajibkan thubutul liqa. Harus ada pertemuan langsung dengan periwayat hadis. Gak boleh lewat surat, tidak boleh lewat khobar. Orang yang meriwayatkan hadis harus beliau ketemu langsung. Imam Muslim tidak. Sudah terkenal bahwa orang ini jujur, orang ini thiqot. Lewat surat sekalipun hadis itu diterima. Karena orang itu sudah terkenal jujur dan thiqot dan adil dan dobit. Maka diterima. Tapi Imam Bukhari gak harus ketemu langsung. Mau dia ada di negara mana, wajib ketemu. Itu syarat dari Imam Bukhari. Kalau kita mau tahu metodologi antara Imam Bukhari, Imam Muslim, mana yang lebih dikatakan lebih ketat di dalam mengambil hadis, dua-dua ketat, tapi Imam Bukhari jauh lebih ketat. Ada ulama bernama Al-Imam Rusyaid Al-Fihri. Nah, beliau menulis kitab As-Sananul Abyan wal Mauridul Am'an fil Muhakkamati bainal Imamain fi Sanadil Mu'an'an. Nah, kitab itu menjelaskan metode pengambilan hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa kenapa Sahih Bukhari lebih sahih dibanding Sahih Muslim, atau Sahih Bukhari lebih diunggulkan oleh para ahli hadis dibanding Sahih Muslim. Nah, dari kitab itu dijelaskan metodologinya. Nah, kita masuk ke bab sholat, waktu-waktu sholat. Jadi yang pertama ini waktu-waktu sholat, Syekh Nawawi Al-Banteni dalam kitab Nihayatul Zain, beliau mengatakan bahwa sholat itu sudah dikerjakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa nabi-nabi terdahulu sudah mengerjakan sholat. Nabi Adam melaksanakan sholat subuh, sholat fajar.
Nabi Ibrahim mengerjakan sholat zuhur alaihi salam. Nabi Sulaiman mengerjakan sholat asar. Nabi Isa dan ibundanya Sayyidah Maryam mengerjakan sholat maghrib. Nabi Isa 2 rakaat, Sayyidah Maryam 1 rakaat, jadi 3 rakaat. Waktu Isya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam mengkompilasikan semua ini, jadilah sholat 5 waktu. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Banteni dalam kitab Nihayatul Zain. Bukti otentik bahwa para nabi terdahulu mereka melaksanakan sholat itu sangat banyak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, di surat Ibrahim misalnya ayat 40, Allah rekam doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Ini kan doa Nabi Ibrahim. Apa isi doanya? Ya Allah, wahai penciptaku, jadikanlah aku ini orang yang bisa menegakkan sholat. Berarti Nabi Ibrahim sudah melaksanakan sholat. Dan keturunanku, wahai pencipta kami, tolong terimalah doaku. Nabi Isa bahkan diceritakan di dalam Al-Quran, masih bayi itu. Mukjizatnya Nabi Isa masih bayi, diajak bicara oleh kaumnya, Nabi Isa bisa berbicara. Hebatnya berbicaranya Nabi Isa dakwah waktu masih bayi. Ditanya kepada Nabi Isa, Nabi Isa menjawab, saya adalah nabi diberikan kitab, wa ja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bisolati wazakati ma dumtu hayya. Itu kan ucapannya Nabi Isa ketika masih bayi. Nabi Isa mengatakan bahwa saya ini Allah jadikan manusia berkah. Di mana tempat saya berada, di situ diturunkan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah wasiatkan kepada saya untuk sholat dan zakat selama saya hidup di bumi ini. Berarti Nabi Isa sudah kasih wasiat apa? Sholat. Karena dikerjakan sholat. Ada juga Nabi Zakaria itu. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Malaikat memanggilnya, Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria sedang sholat di tempat ibadahnya. Nah, berarti nabi-nabi terdahulu juga sudah melaksanakan sholat. Nah, saat ini kita amalkan sholat 5 waktu, itu manifestasi daripada apa? Kita melaksanakan sholat-sholat para anbiya terdahulu. Jadi orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia sudah menjaga amalan para anbiya. Dia telah menjaga amalan para rasul. Karena memang sudah ditakdirkan mereka berada di safnya para anbiya, di safnya para rasul. Jadi berterima kasih sama Allah Ta'ala, Allah yang mudahkan semuanya. Karena ini sesuatu yang mahal, maka dipilih orang-orang tertentu yang mampu menjaga sholat 5 waktu. Sekarang masuk ke sholat zuhur. As-salatul ula az-zuhru wa summiyati az-zuhru li'annaha zahiratun fi waqtin nahar. Salat yang pertama berdasarkan hitungan itu salat zuhur. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab menyatakan bahwa salat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dengan secara sempurna di saat pertama kali diwajibkan salat 5 waktu di malam Mi'rajnya beliau, itu salat zuhur. Maka di sini para fuqaha selalu memulai penjelasan waktu sholat, pasti yang diawali adalah waktu sholat zuhur, karena urutan awalnya itu. Dinamakan zuhur karena berada di waktu terangnya matahari. Zuhara, munculnya matahari, terangnya matahari.
Ada yang berpendapat bahwa li'annaha tuf'alu fi waqti zahira wa qila li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam. Ada yang berpendapat dinamakan salat zuhur karena salat pertama yang muncul dan dikerjakan salat zuhur. Maka dinamakan dengan salat zuhur, az-zuhri. As-salatu az-zuhr. Waktuha yadkhulu bi zawali syams. Mulai waktunya adalah ketika tergelincir matahari. Matahari posisinya di tengah, kemudian dia sudah tergelincir ke arah barat. Itu sudah tiba waktu zuhur. Wa yakhruju idza sara zillu kulli syai'in mithlah. Dan selesainya waktu zuhur apabila bayangan dari sesuatu itu bentuknya sama dengan sesuatu itu. Ukurannya hitungan bayangan. Taruh benda setelah zuhur mendekati asar, ternyata kita letakkan satu benda bayangannya sama tinggi, sama besar. Nah, di sini dalam ukuran ilmu fikih itu sudah keluar waktu zuhur. Sudah selesai waktu zuhur. Karena nanti asar bayangannya lebih tinggi, lebih besar sedikit dari bendanya, baru tiba waktu asar. Seandainya gak ada jam ya, pakai begitu. Ada yang sampai sekarang gunakan metode itu. Ya. Sampai sekarang bagus itu. Al-ihtiyat. Cuma kadang-kadang jadi lebih cepat kalau asarnya. Ada ulama kontemporer mengatakan perlu juga bantuan dengan ilmu astronomi, ilmu itu juga bisa membantu menentukan waktu sholat. Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira dhilli istiwa, selain daripada bayangan istiwa, istiwa bayangan matahari persis di tengah. Waktu itu waktu tidak boleh sholat sunnah, tapi hanya sesaat. Pas takbir saja dilarang. Kalau tunggu satu menit sudah bergeser dia, satu dua menit bergeser. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat waktu istiwa tidak ada larangan. Atau berada di kota suci, gak ada larangan sholat. Fala yuhsabu adhillu al-mawujud indal istiwa, maka tidak dianggap bayangan yang ada itu ketika istiwa. Jadi maksudnya di waktu istiwa itu tidak boleh jadikan standar hitungan. Kadang-kadang dia bisa sama bentuknya dengan bendanya. Dia berubah-ubah waktu istiwa bayangannya. Disebut basit, bayangan yang melebar. Kadang juga tidak tentu. Maka jangan jadikan standar matahari di tengah kemudian kita mulai hitung untuk waktu sholat menggunakan benda. Tunggu dia bergeser sedikit ke arah barat. Tanpa arah barat otomatis sudah masuk zuhur tanpa harus menggunakan perhitungan bayangan. Kalau bayangan itu waktu keluar zuhur dan waktu masuk sholat asar. Sama seperti maghrib, gak perlu pakai bayangan karena hitungan mulai waktu maghrib tenggelamnya matahari. Coba cari bayangan tenggelam matahari. Gak bisa. Jadi ada yang menggunakan standar bayangan, ada yang menggunakan standar tenggelamnya matahari dan posisi matahari. Kalau dhuhr tadi posisi matahari agak cenderung ke barat, ketika posisi istiwa cenderung ke arah barat. Kenapa ke arah barat? Karena tenggelamnya nanti menuju ke barat. Ada juga disebut di sini az-zawal. Nah, tadi az-zawal huwa mailu syams an wasatis sama. Zawal artinya condongnya matahari ketika berada posisi di tengah. Condongnya ke barat, tengah kemudian condong ke barat. Kabidis sama, di posisi tengah langit. Itu namanya istiwa. Agak bergeser namanya zawal. Bittijahil gurub, bittijahil gurubi tadi. Dia mengarah ke arah barat. Wal istiwa bulughu syams ila wasatis sama wa indahu yakunu li asya zillun basitun yusamma zilla al istiwai.
Nah, sampainya matahari ke posisi tengah itulah disebut al-istiwa. Dan pada saat itu sesuatu-sesuatu itu, benda-benda itu bayangannya menjadi melebar, maka dinamakan dia bayangan istiwa. Basit. Basit artinya melebar. Awqatu sholati zuhri sittatun, waktu-waktu sholat zuhur ada enam. Yang pertama waktu fadilatin, waktu fadilah itu min awali waqti biqadri istighal, biqadri ishtighali bi asbabi sholati. Awal waktu sekiranya dia mampu mengerjakan sebab-sebab sholat, seperti wudu dia sempat, menjawab azan juga dia sempat, kemudian ketemu juga apa namanya takbiratul ihram imam, sempat juga sholat sunnah sebelum dia, itu namanya waktu afdal. Semua sebab-sebab sholat dia mampu kerjakan pada waktunya. Wudu, menjawab azan juga sempat, datang ke masjid, tahiyatul masjid juga dia kerjakan. Bahkan sempat juga goblia, kemudian igomah, dia pun hadir di situ. Sholat di awal bersama imam, dia makmum, imamnya takbir. Itu namanya waktu fadilah, paling awal waktu. Ada waktu kedua, waktu pilihan, waktu ikhtiarin. Min awali waqti ila yabqa qadru ma yasau shalah, yaitu dari awal waktu dia tidak sempat kerjakan itu, ada kelewat sedikit di awal waktu, tapi waktunya tidak terlampau jauh dari waktu fadilah. Dia bisa kerjakan itu, dia bisa salat, namanya waktu ikhtiar. Seukuran dia bisa melakukan salat tersebut. Yabqa qadruhu ma yasau as-shalah. Yang ketiga waktu jawaz, waktu dibolehkan. Min awali waqti ila an yabqa qadru ma yas'u shalah. Itu artinya di bawah waktu ikhtiar. Di awal waktu sampai tersisa seukuran dia bisa mengerjakan salat di bawah waktu ikhtiar. Ada waktu haram. Nah, ini waktu haram juga ada. Waktu haram salat. Tapi salatnya tetap dikerjakan qadha. Yaitu lam yabqa minal waqti qadru ma yasau shalah. Dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat di waktunya. Itu waktu haram. Tapi sholatnya tetap. Ya dia sholat, mungkin sholat zuhur belum sholat. Pas dia takbir, dia bangun tidur sudah jam 4. Dhuhr belum sholat. Tahu-tahu dia cepat-cepat wudu, baru angkat tangan, Allahu Akbar, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu haram. Tapi sholatnya tetap diqadha, wajib. Mengqadha sholat hukumnya wajib. Kenapa dinamakan waktu haram? Dia sudah kena dosa. Kalau sengaja ketiduran tidak kena dosa. Tapi kalau ketidurannya setiap hari, nah ini bukan uzur. Yang kelima waktu uzur, waktu asri kullih. Nah, waktu uzurnya zuhur itu adalah waktu dibolehkan menjama. Waktu uzurnya zuhur itu boleh jama dengan apa? Asar, ketika safar, ketika sakit parah. Gak boleh subuh jama dengan zuhur. Itu bukan waktunya. Atau asar jama dengan maghrib. Isya jama' dengan subuh, gak boleh. Nah, ulama menamakan itu waktu uzrin, waktu uzur. Dia hanya cocok dengan asar. Kalau zuhur waktu uzurnya cocoknya dengan asar. Jama' takdim. Ada waktu darurah lil haid wan nufusa, untuk wanita haid dan nifas. Wa gairihima idza zala mani'u wa baqiya minal waqti qadru takbiratil ihram, yaitu apabila telah hilang pencegahnya, yaitu sudah suci, orang wanita haid sudah selesai ya darah haidnya, dia mandi ya waktu darurat itu, kemudian dia salat. Nifas, wanita nifas juga demikian, seukuran takbiratul ihram sempat. Yang kedua as-salatu thaniya al-asr. Ini waktu darurat saya pernah terangkan di bab haid. Bab haid, kalau kita simak dulu tuh pernah saya terangkan tuh, kapan ketika darah itu berhenti wanita dia sholat tuh harus dua waktu ke belakang.
Iya. Darahnya berhenti pas di ketika asar. Iya kan? Dan waktunya luas tuh. Maka dia sholat duhur dan asar. Duhur dan asar. Begitu juga kalau isya yang dia sholat maghrib isya juga. Lil ihtiyat. Sholat yang kedua sholat asar. Waktu sholat asar hiya logah ad-dahr. Artinya asar itu adalah ad-dahru masa. Kalau diterjemahkan wal asri kan ada yang terjemahannya demi masa, demi waktu asar. Hiya afdalu salawatil khams. Dia adalah sholat yang paling afdol, yang lima waktu. Saya lupa sampaikan tadi, ada satu sunnah sholat zuhur ya. Nabi katakan dalam hadis ya muttafaqun alaih, "Idza ishtaddal har fa abridu bis salat fa inna shiddatal har min faihi jahannam." Kalau cuaca panas sekali, maka tunggu cuaca agak mendung, agak dingin untuk melaksanakan salat. Jadi salatnya ditunda, tunggu sampai agak dingin. Tidak terlalu panas. Karena sesungguhnya uap panas itu adalah sesungguhnya cuaca yang panas itu adalah uap dari neraka jahannam. Nah, sunnah ini khusus sholat zuhur. Sunnah ini khusus sholat zuhur dan khusus kata Syekh Nawawi Al-Banteni dalam kitab Kutul Habib, khusus di wilayah yang iklimnya sangat panas. Sehingga kalau diterapkan di Indonesia masih dianggap cuaca yang menengah, tidak masuk nih sunnah ini. Dia ada di daerah-daerah yang panas di Jazirah Arab, ada di Afrika ya. Suhu-suhunya itu bisa mencapai 48 derajat Celcius, bahkan ada yang sampai 50 derajat. Nah, yang semacam ini zuhurnya ditunggu dingin tuh. Karena Nabi bersabda hadis ini, posisi Nabi di Jazirah Arab, di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada musim namanya musim panas, musim dingin. Musim panas, panas sekali. Nah, ketika itulah Nabi menganjurkan untuk menunda zuhur karena ada yang tinggalnya jauh. Panas. Ada orang tua di situ. Dan kalau panasnya sampai 50 derajat Celcius itu kadang-kadang kalau adaptasi cuacanya kita punya darah keluar dari hidung. Kulit juga terkelupas. Nabi memikirkan hal itu. Nah, makanya disuruh tunggu agak dingin. Ya. Tapi jangan tunggu sampai maghrib. Atau lewat asar. Ya. Itu maksudnya masih dalam waktu-waktu sholat tersebut, sholat zuhur. Jangan sampai keluar ke waktu haram. Nah, sholat asar ini paling afdolnya. Sholat lima waktu yang paling afdol, ada dua pendapat sebenarnya. Paling afdol dua pendapat. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, Imam Malik, sholat yang paling afdol di antara lima waktu. Lima waktu semuanya bagus, afdol. Tapi di antara semua yang paling terbaik tuh, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, sholat subuh. Sholatul Fajr. Karena ini termasuk sholat yang berat. Kemudian tafsiran Imam Syafi'i dan Imam Malik, ini sholat wusta namanya. Menurut Imam Abu Hanifa dan Imam Ahmad, sholat yang paling terbaik sholat asar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sebutkan secara tersendiri sholat ini. Di sini kan disebutkan wa sholatul wusta al-musyaru ilaiha fi gaulihi ta'ala hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238. Jagalah kalian salat-salat dan salat pertengahan dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan berkunut. Kalau tafsiran Imam Syafi'i berkunut, qanitin dari kata qanata. Karena di sini disebutkan sholat pertengahan secara terpisah,
dengan sholat 4 waktu, berarti sholat ini punya nilai istimewa. Makanya Allah pisah. Tapi uniknya di sini kok ditafsirkan asar, padahal Imam Syafi'i menafsirkan subuh. Mungkin ada keterangan, ya, wallahu alam, ya. Tapi dari data yang saya miliki itu, Imam Syafi'i, Imam Malik menafsirkan bahwa sholat wusta adalah sholat subuh. Dan ini menjadi dalil kunut subuh. Karena ditafsirkan sholat pertengahan adalah sholat subuh, kemudian lanjutan ayatnya, dan sholatlah kalian menghadap kepada Allah dalam keadaan kunut. Yang dimaksud kunut subuh. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fajri hatta faraka dunya. Riwayat Anas bin Malik. Nabi berkunut subuh ketika sholat hingga beliau berpisah dengan dunia. Emang kita jujur bahwa masalah kunut khilafiyah, jadi gak ada masalah. Tapi jangan dibilang itu bid'ah. Itu yang masalah. Karena 4 imam ini beda pendapat. 2 madhab menggunakan kunut subuh, 2 madhab tidak. Madhab Syafi'i kunut subuh, madhab Maliki kunut subuh. Madhab Hanafi tidak berkunut subuh. Mazhab Hambali tidak berkunut subuh. Tapi gak ada yang bilang bid'ah. Nah, itu sarah dari Ustaz Tukun. Iya. Makanya kalau makin belajar makin luas. Kadang-kadang baru belajar baru kaget. Ini salah nih mereka nih. Ternyata selama ini sesat mereka. Saya dapat dari mimpi. Masya Allah. Katanya dalam mimpi gak boleh hujah. Nah, gak boleh itu. Ketika ada ulama besar, ini wali-wali semua nih. Oh, Imam Syafi'i, jangan dipikir. Oh, ahli fikih ya. Ada minal wali, minal solihin. Mereka beda pendapat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau mau cari dalil, jadi kitab. Dalil kunut subuh itu jadi kitab. Ada 2 ulama, Dr. Hasan Hitu menulis kitab Kashfu As-Sitr Fi Sunniyatil Kunut Fi Solatil Fajr. Itu beliau kemukakan dalil-dalil terkait kunut subuh. Ada dalilnya, bukan bid'ah. Ada As-Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menulis kitab tentang kunut, Raf'u Satr An Adillatil Kunuti Fil Fajr. Beliau ini mufti dan termasuk tokoh pendiri Universitas Al-Ahqaf paling awal. Ada dalilnya. Tapi yang tidak berkunut kita harus tahu juga, itu ada mazhab. Mazhab Hanafi tidak berkunut, mazhab Hambali tidak berkunut. Hormati itu. Yang dilarang ketika kita berkunut, kemudian yang tidak berkunut kita katakan itu sesat. Nah, ini gak boleh. Berarti ini belum banyak baca. Belum banyak buat penelitian. Gak ada satupun ulama 4 mazhab yang mengeluarkan ucapan itu. Kecuali di zaman kita ini. Dari zaman dulu mereka menghargai itu. Karena masing-masing punya argumentasi. Imam Ahmad mengatakan sholat asar, sholat wusta, beliau punya riwayat. Beliau mengatakan sholatul wusta, sholatul asar. Sholat wusta itu sholat asar. Imam Ahmad riwayatkan dalam musnad. Itu. Nah, Syekh Muhammad Ad-Dimiski dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, nah beliau mengatakan dalil Al-Quran yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa subuh itu ada sunnah, ya, sunnah kunut, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 238 itu. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi tafsilan solat wusta, solat wusta itu ada 2 pendapat, solat asar atau solat subuh. Yang menarik saya dapat dari rasail, dari tulisan surat menyurat keramat Empang Bogor Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Attas. Di situ beliau terangkan ternyata tafsirannya agak sedikit berbeda. Beliau mengatakan wau di sini lil hal, menjelaskan keadaan. Jadi kalau dibaca wasolatu bukan wasolati. Ini kan kalau di ayat ada qiraah Al-Qur'an kan banyak tuh.
Ada qiraah yang lain membaca bukan wassolatil wusta. Kalau wassolatil wusta, atof kepada as-salawat. Artinya jagalah solat-solat empat waktu dan solat pertengahan. Tapi ketika ditafsirkan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atas, wow, di sini hal dibacanya wassolatu al-wusta, artinya jagalah kalian solat lima waktu. As-salawati itu langsung sudah lima waktu solat. Dan keadaan solat lima waktu itu harus pertengahan. Caranya, jadi cara melaksanakan solat lima waktu yang paling baik tidak terlampau panjang dan tidak terlalu pendek. Dia posisinya di tengah-tengah. Dia fungsinya wawhal, menjelaskan keadaan. Jangan inna anzalna terus. Inna anzalna kul huwallahu ahad. Bagus ini. Memang enggak ada dalil ya. Tidak ada dalil Nabi marah sebab baca surat pendek. Artinya apa? Lebih baik baca surat yang pendek dibanding surat kepanjangan. Misalnya ada imam baca surat Al-Baqarah. Nah, justru ada dalil dalam hadis Nabi marah ketika ada imam baca surat kepanjangan. Maka kita dahulukan surat yang sedang atau pendek, karena tidak ada dalil Nabi marah sebab imam baca surat pendek. Itu kan hadis yang satu imam baca kulhu terus. Kulhu Allah jadi imam. Tapi semua makmum ridho dia jadi imam. Satu kali diprotes, mungkin sudah cukup lama imamnya baca kulhu. Coba kamu ganti surat yang lain. Maraju dia. Kalau kalian suruh saya baca surat yang lain, cari imam yang lain saja. Akhirnya diajukan kepada Nabi Muhammad SAW masalah ini. Nabi memanggil tuh imam. Benar, kamu setiap jadi imam baca kulhu. Iya, benar Yesus. Kenapa? Dia katakan, li'anni uhibbuh. Li'anni uhibbuha. Karena aku sangat suka surat Al-Ikhlas. Nabi tidak marah. Justru Nabi memberikan satu hadiah besar. Kata Nabi, bihubbika iyaha adkhalat kal jannah. Karena sebab kau cinta surat Al-Ikhlas, maka dia akan memasukkan kamu ke dalam surga. Berarti tidak ada dalil Nabi marah sebab membaca surat yang pendek. Nah, ini bari imam-imam yang suka surat pendek, teruskanlah. Tapi sebaliknya Nabi marah karena sebab apa? Baca surat kepanjangan. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az jadi imam, bacanya surat panjang semua. Di belakang orang tua sudah goyang-goyang kaki. Jalan saja susah. Itu. Ya, buku-buku longgar dan seterusnya. Masalah ini diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan wajah Nabi merah. Aina Mu'az? Mana Mu'az? Datang. Nabi tegur, kamu kalau jadi imam jangan baca kepanjangan. Dikasih komentar oleh para muhaddithun, Al-Imam Al-Kostalani dalam kitab, kalau sholat sunnah di rumah kau baca sampai hatam Al-Quran gak apa-apa. Karena yang susah kamu sendiri. Jangan ajak-ajak orang susah. Walaupun itu ibadah, tidak ada paksaan. Ibadah itu harus dilakukan dengan senang hati. Berarti dalil membaca surat kepanjangan di dalam sholat itu ada dalilnya Nabi marah. Tapi kalau surat pendek justru Nabi tidak marah. Nah, berarti diutamakan yang mana? Yang pendek. Teruskanlah itu. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrakan wa tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syikal mahruma. Subhanaka wa bihamdika asnata astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wa lafu minkum wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.